Kita mau ke belusukan dalam gang lagi. Wih, nyari apa? Nyari soto. Wih. Ini nggak tahu kita jalan di mana nih. Menarik itu. Menarik ya. Soto dadang. Makan soto dadang. Wih, sulit. Gang Lamceng. Oh. Wih, tahun 78, Ri. Belum lahir. Belum lahir. Gitu. Kita nyari-nyarinya yang belum lahir. Berarti lama-lama. Nah, ini Gang Lamceng, kenapa dibilang Gang Lamceng ya, Pak? Ah, wihara. Oh, gitu. Nama gang ini enggak ada namanya. Oh, jadi nama di sini Lamceng nih gang wihara. Iya, gang Lamceng wihara di dalam ya. Iya, Lamceng Tekun itu. Situ Lamceng juga ya, Pak? Ya. Lamceng kan ya? Itu dia Lamceng Tekun. Oh. Itu dulu sejarahnya gue pernah main bulu tangkis di situ, Pak. Oh, masih ada enggak situ? Bulu tangkis. Lapangannya masih ada. Lapangan masih ada, cuma enggak dia main. Namanya udah enggak ada. Ah, berarti lu itu juga legend juga lu ya. Pak siapa namanya, Pak? Pak Dadang. Itu nomor Dadang. Oh, iya. Kita langsung ketemu dengan Pak Dadang ya, guys. Memang ini legend banget. Yang enggak jauh masuk dari dalam gang ada soto ini, guys. Nah, ini terkenalnya sotonya soto apa? Ada apa aja? Ada daging berapa tiga lusus. Oh, udah lengkap. Ada daging aja. Waduh. Ada oseng. Wih, ada oseng juga. Wih, mantap. Kayaknya oseng yang banyak pesen biasanya. Soto, karena terkenalnya udah ada yang beli soto. Soto aja? Kalau oseng udah tulang bernama. Oh gitu, mantep deh. Kita, kita pesen, jadi setiap hari bukanya ya? Pak Dadang ya? Iya. Dari jam berapa, Pak Dadang? Pagi jam, pokoknya kalau ini kan merek di sini semua. Jadi kalau pagi setengah 6 udah di sini, kita ya kira-kira standby-nya ya jam 7, jam 8 udah siap. Oh, sampai jam berapa biasanya habis itu? Jam 4. Jam 4, oke. Okay. Setiap hari ya? Setiap hari, kalau gitu kita pesen. Kuahnya santan ya? Iya. Kayak nasi padang. Jadi ini kuahnya direndam berapa lama? Apanya? Ini dimasaknya? Pagi. Pagi? Hey. Selalu alat nih ya? Iya dong. Wow. Jadi dia ada babat, terus ada apa? Ada pikir, ada usus. Ada usus? Iya, yang campur. Niat soto. Halo Ciamikers. Oke, kembali lagi bersama gue Andri dan Avandi. Kali ini kita lagi berada di dalam gang. Jadi di dalam gang ini ada kuliner legendaris dari tahun berapa? Dari tahun 70-an di mana lu belum lahir. Oh, gue belum lahir. Benar kan tadi sebutnya belum lahir. Tapi udah tua juga ya. Guenya gitu. Oh iya, betul juga sih. Oke, okay guys, jadi kita makan apa ini? Kita makan soto Pak Dadang. Oh, soto Dadang, Gang Lamceng. Gang Lamceng. Ini gang ini, kalau di sana ada wihara, namanya Gang Lamceng. Gitu ya? Iya, sebelahnya adalah sekolah. Sekolah, betul. Jadi ada sekolah dulu SDN Tambora,
kemudian SMPN 63, terus ada SMAN 19, nggak tahu sekarang. Kau tahu ya? Dulu soal alumni, alumni SD-nya guys. Nah, komen di bawah guys, siapa tuh alumni yang dekat-dekat sini. Oke, okay. Iya. Gua pesen yang sekarang ini soto, soto daging dan ini dicampur. Beda dengan Andri, kalau Andri itu ditumis, ya. Andri oseng, itu ditumis oseng. Di ongseng bilangnya. Ongseng apa oseng? Oseng ya? Oseng. Di oseng. Waduh, ini dagingnya. Apa ya? Mantap. Guys, pakai kecap. Daging semua ya? Dia ada kikil gak sih? Oh, kikil. Kikil. Babat susu. Ini babat anduk ya? Iya. Babat anduk. Jarit. Jarit. Jarit bagian apa ya? Sama. Babat. Sama ini yang babat anduk. Iya, ini babat anduk disebut karena jarit. Kayak anduk. Iya. Sensasi kalau makan di tenggorokan enak gitu ya? Iya, mantap. Sebelum kita makan, kita berdoa. Amin. Mari kita makan. Dia pakai daun bawang, kemudian ada bawang goreng, kemudian dia ada seledri ya Pak? Bukan, itu bawang daun. Oh, daun bawang. Daun bawang. Oke, okay, kita cobain. Yuk. I'm just gonna close my eyes and pretend that I'm not here. Pekat deh, mantep ya. Ini gue baru pertama kali, ya. Lu udah pernah makan di sini? Belum pernah. Belum ya? Belum pernah, jadi kita dikasih tahu oleh salah satu subscribers nih. Wah ini enak nih. Gurih-gurih santannya berasa-berasa. Dia mirip soto tangkar kalau untuk kuahnya ya. Wah ini enak. Apalagi coba kita cobain dagingnya. Kalau Andri daging yang di ongseng, kalau gue daging yang di potong kosong. Lo makan. Yang ongseng gimana sih? Lo makan nasi sama dagingnya. Yang di ongseng udah enak. Udah enak ya? Kuahnya dihirup. Karena kuahnya bisa ya? Karena ini udah ada rasanya. Oh, enak. Bener-bener. Dan dagingnya tuh gak ngelawan. Betul-betul deh. Enak tuh. Dagingnya. Sedap ini. Belum disentuh. Gue cobain yang di ongseng. Tuh guys. Daging sapi kecap ya? Mirip ya? Dia pakai tomat juga. Enak deh. Enak loh. Oke guys, kita cobain lagi sekarang pakai nasi. Jadi ambil dagingnya, ditaruh di kuahnya. Nah, satu sendok makan. Gimana? Kuahnya udah tercampur sama pingping yang udah lemas-lemas gitu guys. Ini enak. Juara ya. Lu mau pakai sambal ya? Di empingnya lagi. Ditaruhnya di emping. Nanti kita cobain tuh yang udah dikasih sambal. Yuk. Sambalnya menambah rasa asam ya. Betul. Tambah enak loh. Tapi 3 sendok belum begitu nendang. Nah, sebenarnya benar ini nendang loh dikit loh. Iya, tapi masih oke sih menurut gua. Kalau ditambah sambal enak. Nah ini biasa ritual kita. Kalau perlu kasih garam-garam dikit. Waduh, itu udah asin-asin. Gimana gitu ya? Kita makan. Mantap. Meleleh. Asik. Itu meleleh apa lenturnya? Itu yang lembek-lembek itu enak. Makan ya. Andi katanya mau udah dia ongseng terus dia dimasukin dalam kuah. Ya. Sisa dikit, kita taruh di sini. Asik. Piring. Piring lagi. Udah bayangin. Tomatnya ada bawangnya. Nasinya aja masih banyak. Sotonya udah mau. Jangan lupa di sini disiapkan acar juga. Sendok gua. Bapak. Jangan lupa guys, di sini disediakan acar rawitnya. Ada acar timun. Ada bawang. Bawang. Suka banget bawang. Baru kita makan nasinya, acarnya. Makan. Gua gigit bawangnya. Pingnya apa? Pingnya darumel. Dikasih lagi bawang goreng. Sama kuahnya.
Mantap banget. Udah mulai rame. Udah mulai rame. Mantap banget. Asiknya. Potongan dagingnya. Wih, itu tuh. Yang bikin enak. Jangan lupa guys. Tuh, ada ranjaunya. Makannya. Pedes deh. Karena makan cabai rawitnya. Jangan lupa. Itu juga enak juga. Itu juga syarat tuh ya. Ini syarat kalau misalnya nanti kalau lu sendok dagingnya enggak ada. Kita dagingnya sendok. Anggap aja kikil. Lepek. Kamu bungkus. Bungkus. Ini benar nih enak nih kuahnya. Kuahnya tetap. Apalagi lu sama cabai rawitnya. Ini enak banget guys, asik. Pedas-pedas. Ambil kuahnya. Sedap ya. Gak berhenti-berhenti dia makannya. Oke, cabai. Itu cabainya. Lombok-lombok. Jadi gue pindah posisi karena sudah semakin rame. Ini ya, lihat ngumpet di dalam pingnya, dikasih kuah, makan. Jangan lupa dikasih kuah. Wah, itu dia tuh. Terakhir ya. Makan. Rasanya tuh untuk ini. Kita ala-ala Korea. Mengajar. Terus kasih kuah dikit dan bawang. Terus kita makan. Makan. Wah, Andri medok banget guys tuh. Sendok daging ya tuh? Daging. Wah, pink. Coba kita lihat. Ada dagingnya, nyempil. Makan ya. Gamik. Berapa ya Pak? Pakai sambal jadi agak pedes-pedes itu. Enak loh. Kuahnya tuh udah asin, gurih. Makan sama sedikit. Dan manis. Camik. Anget-anget. Teh anget udah paling tepat deh. Turun semua. Ciamik. Oke. Ada motor, maklum di dalam gang guys. Oke guys, terima kasih sudah nonton channel enjoyaja.com. Jangan lupa untuk klik subscribe dan follow Instagram kita di enjoyaja.com. Kali ini edisi soto dalam gang. Dalam gang. Yang legendaris. Mantap. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif dan berbuat baik. Senantiasa. Salam ciamik. Betul juga. Kamera dipegang, sorry.